one love, one heart. Oh, let's get together now and we can feel alright. Let them all pass their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to savor his own beliefs? One love, one heart. Let's get together now and we can feel alright. Let's get together to fight this holy Armageddon, so when the man comes there won't be no doom. Have pity on those whose chances grow thinner, 'cause there ain't no hiding place from the Father of creation. Na, 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 na. One love, what about the love? One heart. Let's get it together now and we can feel alright. One love. Ini juga besok piket, aduh. Ini mau ya. Ini tingkat kemana? Satu, dua. Akan melaksanakan kegiatan bakti sosial yang melibatkan TNI, Ibu-Ibu Persib, Ibu Bayangkari, Bowang dan Bowang, agar masyarakat yang terkena banjir akan mendapat dan mengurangi beban baik fisik maupun mental. Hari ini para wartawan juga bergabung dengan kita sekalian yang akan mengikuti kegiatan bakti sosial. Melalui kegiatan bakti sosial ini, yang saya hormati Bapak Wakapolres, yang saya hormati para perwira, yang saya hormati Ketua Cabang Bayangkari Jakarta Selatan, yang saya hormati Ketua Cabang Persib Kodim 0504 Jakarta Selatan. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka membantu korban banjir di beberapa titik yang ada di wilayah Jakarta Selatan khususnya. Kemudian dalam pelaksanaannya kita bersama-sama bergabung, yaitu dari jajaran Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Kodim 0504, juga dari kelompok kerja rekan-rekan wartawan Jakarta Selatan. Nanti teknis pelaksanaannya, yang berangkat ke lokasi itu dari Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa, kemudian dibantu juga dari Ibu-Ibu Polwan, kemudian juga dari Ibu-Ibu Bayangkari, kemudian bersama dengan Ibu-Ibu Kowat dan Ibu-Ibu Persib bersama rekan-rekan dari Pokja wartawan. Kemudian kita sudah siapkan beberapa angkutan, kita bisa bersama-sama dalam satu bis. Yang terpenting di sini adalah jaga keselamatan, karena memang lokasi banjir di titik-titik masih rawan, di mana arus-arusnya masih deras. Nanti ikuti instruksi atau petunjuk yang pemandu ada di sana. Jadi sudah ada beberapa anggota Polri dan TNI yang ada di lokasi, nanti yang akan memandu ibu-ibu sekalian. Kami berharap semuanya apa yang kita lakukan ini menjadi berkah bagi kita semua, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.
Yeah.
Terima kasih. Terima kasih.